Meski sudah ambruk sejak 1 tahun lalu, Gedung Sasana Krida Karang Taruna atau SKKT di Jalan Taruna RW 1, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, belum kunjung ada tanda-tanda akan diperbaiki. Gedung yang sudah dibangun sejak tahun 1986 lalu ini, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Tak ada lagi atap pada bangunan SKKT ini karena sejak ambruk beberapa waktu lalu, seluruh kayu dan genteng diturunkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menyikapi pentingnya gedung SKKT untuk kegiatan warga, Wakil Lurah Pinang Ranti, Agus Sijabat mengatakan, gedung SKKT ini sebelumnya dimanfaatkan juga oleh warga sebagai sanggar tari. Dan memang sejak pertama kali dibangun hingga ambruk belum pernah ada renovasi. Lebih lanjut Agus Sijabat menambahkan, dirinya berharap agar rehab total gedung SKKT dapat realisasi tahun ini. Kita kebetulan warga di sini ada punya sanggar tari, jadi anak-anak latihan nari di SKKT tersebut. Dapat mulai dibangun sampai dengan ambruk memang tidak pernah direhab. Dari Sudin Sosial sendiri, waktu ambruk itu sudah turun ke lapangan. Dari informasi yang kita dapat, tahun ini akan direhab. Rehab total, Pak ya? Rehab total.